tambahan infrastruktur itu yang besarnya ditetapkan berdasarkan pada dibahas di DPR nanti atas usulan provinsi. Ini juga dimaksudkan agar paling tidak 25 tahun ke depan seluruh daerah di provinsi harus sudah terakses dengan transportasi baik darat maupun laut maupun udara yang berkualitas dengan kondisi geografis mereka seperti itu. Jadi kondisinya adalah seperti ini. Nah, kalau kita cermati, sebenarnya dana otsus yang 2% dari dana DAU itu sudah diperintahkan di dalam undang-undang bahwa dia penggunaannya harus diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Itu sudah sangat jelas.